Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI menjamin keamanan dan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower dalam praktek korupsi dan berbagai pelanggaran hukum di lingkungan DPR RI. Ditemui usai sosialisasi whistleblowing system di ruang Pansus C Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Inspektur II Utama Setjen dan BK DPR Ignatius Bambang Rudianto mengatakan, pentingnya peran seluruh pegawai di Setjen dan BK DPR dalam mencegah berbagai praktek korupsi untuk menciptakan clean and good governance. Kerahasiaan dan hak para whistleblower di lingkungan Sekjen dan BK DPR akan dijamin untuk mendapatkan perlindungan baik fisik maupun hukum. Yang takut dialami mereka ketika dia melapor ketakutan. Makanya tadi saya himbau kepada mereka bahwa Inspektorat Utama sebagai tim whistleblower system itu menjaga kerahasiaan Anda. Dan ketika nanti ada orang atau aparatur dari utama yang membocorkan rahasia itu, sehingga laporan ini sampai kepada yang diadukan, akan kami tindak juga. Inspektur II Utama Setjen dan BK DPR RI Ignatius Bambang Rudianto menambahkan, whistleblowing system akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Partisipasi publik menjadi elemen penting sebagai yang mengetahui dan merasakan dampaknya. Pasalnya, banyak kasus korupsi yang dibongkar penegak hukum berasal dari pengaduan masyarakat. Begitu pula kami mengetahuinya dari mana kalau tidak dari laporan internal, sangat sulit. Berkelanjutan terus-menerus pasti ada, tadi ada masukan juga supaya disosialisasikan kepada CPNS-CPNS ini. Ya, kami sangat setuju. Siva dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.